Saya saat ini menjabat sebagai Head of Business Banking di BNI Kantor Wilayah Semarang, di mana saya bertanggung jawab terhadap bisnis banking se-Jawa Tengah dan DIY. Saya Chairman dari Sulambersih Group di Indonesia, bertanggung jawab untuk semua business unit yang beroperasi di Indonesia dengan lebih dari 3.400 karyawan, terutama yang bersangkutan dengan pengembangan-pengembangan bisnis-bisnis baru untuk kelanjutan usaha kami di masa depan di Indonesia. Saya adalah Vice President Corporate Communications dari Telkomsel, sebuah operator seluler nomor 1 di Indonesia dengan 125 juta pelanggan dan juga nomor 6 di dunia. Sebagai seorang Corporate Communications, tugas saya adalah untuk dapat mengkomunikasikan perusahaan kepada masyarakat dalam rangka untuk dapat membangun citra dan reputasi perusahaan yang positif di mata para pemangku kepentingan. Nama saya Jojana Jodi. Saya saat ini sebagai Chief Executive Officer grup perusahaan yang bernama Astra Credit Company, satu perusahaan pembiayaan otomotif yang terkemuka di Indonesia. Sudah sejak 7 tahun yang lalu, saya ngurusin Peppermint Puppet Theater. Kebetulan saya pendiri dan juga co-artistic director dari Peppermint Puppet Theater. Di Garuda Indonesia sekarang posisi saya adalah sebagai direktur layanan, di mana saya bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pelayanan yang ada di Garuda, baik pelayanan sebelum keberangkatan penerbangan maupun pelayanan selama di dalam pesawat. Saya alumni Teknik Kimia, Fakultas Teknik. Saat ini sebagai direktur di perusahaan yang bergerak di industri petrokimia, PT Kaltim Metanol Industri. Dan saya berkecimpung di dunia yang saya geluti sekarang sesuai dengan disiplin ilmu saya. Nama saya Nezar Patria, saya biasa dipanggil Nezar. Saya sekarang redaktur pelaksana fifa.co.id, satu portal berita yang berbasis di Jakarta, portal berita nasional. Selain sebagai redaktur pelaksana, adalah juga anggota Dewan Pers. Saya adalah pendiri dan direktur utama PT K24 Indonesia yang menjalankan usaha apotek jaringan waralaba di Indonesia. Saat ini saya bekerja di Catholic Relief Services, sebuah lembaga kemanusiaan internasional yang based di Amerika. Pekerjaan yang saya lakukan adalah saya sebagai manajer emergency response. Saya Prima Interpare, saya alumni dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 2009. Saya lulus pada Februari 2013 dan puji Tuhan saya langsung berkarya di Danone Group di PT Sari Usada. Saya Iswanto, saya alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Farmasi, angkatan tahun 79. Saat ini saya bekerja sebagai Direktur Utama PT Papros TBK. Saat ini saya bekerja di Divisi Marketing RCTI. Dulu saya kuliah di jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan, Fakultas Geografi UGM. Saya Sarjana Kehutanan, pemegang gelar MBA dan juga doktor di bidang pemberdayaan masyarakat. Saya bekerja di Kementerian Kehutanan, jabatan saat ini adalah Direktur Bina Perhutanan Sosial. Banyak sekali. Saya Ketua Badan Koordinasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, saya Ketua Asrama Universitas Gadjah Mada, saya Ketua Organisasi Ekstra di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dan kegiatan-kegiatan lain yang saya senangin, olahraga, bela diri, dan sebagainya. Selain kuliah, saya juga banyak terlibat di dalam kegiatan keluarga mahasiswa, organisasi keluarga mahasiswa, kemudian senat mahasiswa, dan juga bekerja, karena saya harus mencari uang untuk membayar biaya kuliah dan biaya sehari-hari. Saya sempat mengikuti aktivitas dan menjadi pengurus di Korps Mahasiswa HI dan juga di berbagai organisasi kepemudaan di luar kampus.
Di samping juga saya bekerja sambil berkuliah menjadi pengajar bahasa Inggris di beberapa tempat kursus dan di bimbingan tes untuk anak-anak SMA. Saya aktif di asisten konsultan usaha kecil. Jadi itu terus terang aja akan sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam dunia kerja. Di samping menambah wawasan kita juga akan menambah kepercayaan diri kita dan kemampuan melatih kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Itu menjadi faktor kunci kalau menurut saya. Karena saya percaya kalau kita kuliah di UGM, kita akan memiliki bekal akademik yang sangat bagus, ya. Tapi harus diimbangi juga dengan kemampuan organisasi, kemampuan berkomunikasi. Itu juga menjadi satu faktor pendukung yang membuat saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya ikut keluarga mahasiswa fisika, di mana waktu itu kan kita banyak menyelenggarakan pameran, seminar, kita juga banyak menerima kunjungan-kunjungan mahasiswa dari universitas lain. Kemudian kita juga banyak arrange berbagai kegiatan kalau pas UGM Dies. Kemudian saya juga mulai tahun kedua saya sebagai asisten dosen, baik praktikum maupun saya juga ngajar. Saya juga di luar organisasi kampus, saya juga ikut organisasi di LT, LT English Club. Hari-hari saya habiskan banyak di kampus gitu untuk beraktivitas, ya bikin acara musik, bikin beberapa acara yang berkaitan dengan musik sih waktu itu ya sering-sering. Saya pernah menjadi LO di Karedes UGM dan juga saya pernah menjadi volunteer di Festival Museum Jogja. Saya juga pernah mengikuti magang part-time di salah satu restoran cepat saji di Jogja. Sewaktu mahasiswa, saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UGM, itu tepatnya 1987. Dulu dalam kegiatan mahasiswa tentu kita banyak kegiatan untuk argumentasi, kemudian juga dalam belajar case study, kemudian juga dalam keanggotaan kemahasiswaan. Dan tentunya kegiatan-kegiatan ini memberikan dampak-dampak yang sangat bagus sewaktu saya mulai berkarya di Astra. Sebelum bekerja, saya semasa mahasiswa aktif di pers mahasiswa. Saya aktif di Badan Penerbit Pers Mahasiswa UGM semasa kuliah dan ketertarikan saya pada dunia jurnalistik saya lanjutkan setelah saya lulus. Saya bekerja sebagai wartawan dari tahun 98 akhir sampai dengan sekarang. Semasa kuliah di Fakultas Kedokteran UGM, saya aktif menjadi fotografer majalah Medisina, majalah Fakultas Kedokteran. Di setiap edisi, saya mesti membuat foto-foto untuk laporan utama maupun liputan. Ketika dulu mahasiswa, saya banyak beraktivitas di penerbitan kampus dengan teman-teman, tetapi saya juga jadi tenaga sukarela volunteer di sebuah LSM di Jogja. Tetapi saya juga dulu bekerja untuk jadi guide turis-turis freelance itu di Jogja. Keikutsertaan saya dalam KMTPHP ketika mahasiswa dulu membawakan dampak yang sangat banyak bagi saya ketika saya bekerja. Yang pertama adalah bagaimana kita berrelasi dengan orang, bagaimana kita bekerja dalam tim, dan juga bagaimana kita membuat suatu target-target yang harus kita capai tentunya dalam waktu yang terbatas. Dan itu membawa banyak pengalaman bagi saya dan itu sangat bermanfaat ketika saya bekerja. Ya, saya memang aktivis kampus saat itu. Saya pernah menjadi ketua HMI Komisariat Farmasi di sini, di Farmasi Gajah Mada ini. Bahkan saya sempat sampai di level UGM juga, menjadi salah satu ketua di bidang pengembangan bakat. Saya pernah menjadi ketua badan mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa di Fakultas Farmasi pada tahun 82-83. Itu aktivitas kami sebagai mahasiswa dan aktivitas itu berlanjut ketika kami sudah menjalankan bekerja di suatu perusahaan. Saya pernah menjadi ketua Ikatan Sarjana Farmasi Semarang, ketua Ikatan Sarjana Farmasi tingkat Jawa Tengah, dan saya juga menjadi pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi Pusat, juga Gabungan Perusahaan Jamu Pusat di Jakarta. Pertama kali saya anak orang kampung, saya orang Demak.
masuk Jogja tuh ya rata-rata cuma dengar kota belajar. Ternyata memang sekolah di Jogja itu nikmat, apalagi itu di Universitas Gadjah Mada dan di Fakultas Kehutanan. Saya tidak punya background dari kehutanan, artinya orang tua bukan dari kehutanan, namun saya bisa menikmati. Mulai tingkat 1 kita sudah mulai diajak berorganisasi oleh senior-senior, baik itu organisasi ekstrakurikuler maupun juga organisasi intrakurikuler. Saya masuk menjadi sekretaris, istilahnya waktu itu Komisariat Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Pak Komisariat Kehutanan, itu tahun 1976. Itu melalui pemilu, memilih seperti sekarang, pemilu mahasiswa. Anggota Kodema singkatannya itu 11 orang, jadi kita ini dipilih oleh floor, langsung one man one vote, ya, secara demokratis. Yang mendapat 11 suara terbanyak itu akan menjadi pengurus. Dan pengalaman organisasi ini cukup membuat kita lebih dewasa, karena itu tidak ada sekolahnya. Ya, di kampus kita tidak belajar itu, namun sebagai pengurus Dewan Mahasiswa Komisariat kita banyak hal. Kita banyak termasuk kegiatan POSMA, kegiatan kemahasiswaan itu yang menangani adalah itu. Iya, sangat berkaitan. Karena lingkup manajemen sangat luas, sehingga bagaimana kita memanage orang lain, bagaimana kita memanage bisnis, itu sangat berkaitan erat. Jadi apa yang saya pelajari di kuliah dulu sangat berguna ketika saya masuk di dunia kerja. Sebetulnya tidak ada hubungan yang langsung, tetapi saya merasa apa yang saya pelajari di Fakultas Filsafat sangat membantu pekerjaan saya sebagai wartawan. Terutama menjadi wartawan dibutuhkan satu keterampilan critical thinking ataupun berpikir secara kritis, dan saya merasa ilmu filsafat memberikan saya bekal yang cukup kuat dan cukup komprehensif dalam memahami persoalan dan melihat segi-segi yang mungkin tidak dilihat oleh orang awam. Sehingga dengan panduan ataupun perspektif ilmu filsafat ini, saya merasa saya sebagai wartawan, saya merasa sangat terbantu untuk memahami persoalan dan melihatnya secara kritis. Ya. Kuliah di Fakultas Kedokteran UGM sangat mempengaruhi cara saya menjalankan usaha. Pemikiran atau cara berpikir seorang dokter telah diletakkan oleh Fakultas Kedokteran UGM. Ya dan tidak. Kompetensi misalnya kalau dulu saya aktif menulis, diberi pelajaran logika, dan sebagainya, itu dipakai sampai sekarang. Tetapi ada beberapa kompetensi skill yang khusus, teknis, yang itu tidak saya dapatkan ketika saya kuliah. Jadi ya mau tidak mau saya harus mencari sendiri, baik di tempat saya berorganisasi, bekerja, maupun di tempat lain. Kita belajar statistik, belajar matematika, itu sebetulnya bukan substansinya, tapi logik berpikirnya itulah yang bekerja berguna setelah kerja. Walaupun saya akui, kita baru tahu dalamnya itu setelah kita kerja. Jadi waktu kita sekolah ya nggak ngerti, kita belajar apa, belajar. Tapi begitu kita kerja, oh iya ya, untung kita dulu diajari ini. Hal yang bisa kita pakai pada saat kita kuliah dimanapun jurusan kita adalah kemampuan logika, kemampuan analitik. Nah itu sangat penting banget. Kenapa? Karena itu adalah kita akan gampang dalam menyerap ilmu. Dan di dunia kerja pun kadang-kadang masalah yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita pelajari di perbankan pada awalnya. Nah itulah, kemampuan itulah yang kita pakai. Kemampuan logika dan analitik. Apa yang saya lakukan sekarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jurusan teknik elektro. Dan secara umum, kalau kita memasuki dunia kerja, kita harus siap untuk belajar hal-hal yang baru. Apa yang kita pelajari di perguruan tinggi, boleh dikatakan istilahnya adalah technical skill. Nah, technical skill itu akan memberikan 25% saja dari semua yang kita perlukan untuk berhasil di dunia kerja. Yang lainnya ada leadership, ada interpersonal skill, yaitu keterampilan untuk memahami diri sendiri, keterampilan untuk mengembangkan kualitas diri seperti integritas, seperti humility atau kerendahan hati, kemudian empati atau kemampuan untuk memahami orang lain dan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain atau menempatkan diri kita di posisi orang lain dan lain sebagainya. Ada juga interpersonal skill, yaitu keterampilan-keterampilan untuk bergaul dan untuk bekerja bersama orang lain. Misalnya communication skill atau keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja bersama orang lain, kemudian keterampilan bernegosiasi dan lain sebagainya.
Yang penting adalah bahwa kita siap untuk beradaptasi, kita siap untuk selalu belajar hal-hal yang baru dan cepat, siap untuk bekerja keras. Saya pikir itu kuncinya. Ya, sebagai seorang mahasiswa di jurusan ilmu hubungan internasional dan kemudian dikaitkan dengan profesi sekarang, mungkin secara langsung tidak berkaitan ya. Karena biasanya kalau kita kuliah di HI, jalurnya adalah menjadi seorang diplomat gitu, atau organisasi internasional. Akan tetapi memang saya sendiri di semester akhir melihat bahwa banyak sekali peluang yang terbuka untuk mahasiswa HI. Sehingga saya juga banyak mendapatkan masukan maupun wawasan dari para alumni yang sudah menggeluti dunia PR terlebih dahulu. Sehingga saya memutuskan bahwa saya akan memilih jalur yang mungkin sedikit berbeda dari jalur mahasiswa HI pada umumnya. Jadi apa yang dipelajari di bangku kuliah, kalau kita sungguh-sungguh pelajari, ini akan sangat berguna waktu kita di dunia kerja. Betul, jadi kebetulan saya juga tadi saya sampaikan, sebagai alumni Fakultas Teknik, saya terjun di dunia industri petrokimia, jadi sangat nyaman bagi saya, dan tentu apa yang kita dapat di perguruan tinggi tidak serta-merta bisa kita terapkan di lapangan, tapi kita harus belajar sehingga kita bisa mengikuti atau mengembangkan kemampuan atau diri kita di dalam kegiatan sehari-hari. Saya memang ambil jurusan farmasi, kebetulan saya bekerja di bidang di industri obat-obatan, jadi sangat erat sekali. Tapi sebetulnya untuk bisa mencapai posisi seperti saya saat ini, tidak cukup dengan itu. Jadi harus ada konsep learning education yang continuing, jadi continuous education gitu. Kita harus membangun kompetensi diri yang terus-menerus, karena ilmu itu terus berkembang, lingkungan kita terus berubah. Jadi itulah yang harus kita lakukan, kita harus membangun kompetensi diri dengan melakukan satu proses perubahan-perubahan pada diri kita untuk menjawab satu tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itu penting bagi mahasiswa. Dan satu hal yang juga penting, kalau Anda ingin menjadi leader, Anda harus punya visi. Leader itu harus visioner. Itu yang harus Anda tanamkan. Ya, buat saya pada saat itu dunia kerja itu dunia yang menantang dan penuh kompetisi ya. Karena juga, apalagi ketika saya memutuskan menjadi seorang PR, itu dunia yang bisa dimasuki oleh siapapun dari berbagai disiplin ilmu gitu. Tetapi kembali lagi, tantangan itu harus kita balik menjadi sebuah pendorong kita untuk terus berkembang dan terus belajar. Sehingga yang saya lakukan adalah walaupun tidak punya bekal ilmu formal, tetapi juga banyak membaca, banyak belajar dari para alumni yang sudah masuk ke bidang itu sebelumnya, dan juga tentunya banyak mengikuti seminar, mengikuti training, workshop. Memang kita harus keluar biaya ya, tapi anggap itu sebagai investasi gitu, bukan sebagai sebuah biayanya untuk kemudian kita buang-buang gitu ya. Tapi itu adalah investasi. Jadi saya sarankan memang sebagai seorang mahasiswa, lakukanlah hal-hal seperti itu di luar kegiatan di perkuliahan. Sebagai mahasiswa, terutama berasal dari kota kecil, tentu saja ada perasaan minder ya. Tapi setelah saya melihat bahwa senior-senior saya yang lulusan UGM juga banyak yang sukses, jadi saya juga confident bahwa pasti saya bisa gitu. Tapi saya juga belajar apa sih yang harus kita persiapkan. Yaitu berarti dari sisi organisasi kita harus bisa mempersiapkan diri, ikut aktif dalam organisasi, dan kemudian juga ikut magang di satu perusahaan gitu. Jadi kita bisa memiliki passion ya. Kalau bekerja itu yang penting kan passion gitu. Saya pada waktu mahasiswa, karena saya aktivis kampus, saya tidak pernah terbayang saya terjun di dunia industri. Pikiran saya ingin jadi politisi, anggota DPR. Ternyata setelah saya lulus, saya pikir-pikir, ya sudah saya politisi dan sebagainya kita anggap masa lalu. Sebagai seorang aktivis, saya anggap sebagai masa lalu. Tapi saya tekuni dunia, kerja saya sebagai seorang chemical engineer
yang berkecimpung di perusahaan industri petrokimia. Sejak awal saya sudah punya bayangan bahwa setelah selesai kuliah, setelah selesai dari kampus, saya akan menekuni dunia jurnalistik ini. Dan memang ternyata dunia di luar sana lebih memberikan peluang-peluang yang banyak ketimbang yang saya bayangkan. Begitu saya lulus, saya coba melamar di beberapa media dan saya mulai dari media yang kecil, lalu kemudian saya bergabung dengan satu media yang besar, saya bergabung dengan majalah Tempo dan bekerja di sana untuk kurang lebih 10 tahun. Lalu kemudian saya dari pengalaman itu saya mencoba merintis satu platform media yang lain yang bergerak di dunia online yang sekarang bernama viva.co.id. Saya dulu cita-citanya beneran ya jujur, masuk PH, production house gitu. Jadi saya pengen bikin film, saya pengen kerja jadi radio announcer gitu, pengen kerja jadi wartawan gitu. Ya maksudnya itu mindset yang dulu saya bangun waktu saya pertama kali masuk komunikasi UGM. Tapi begitu ya itu tadi, saya ikut kegiatan di luar kampus, saya ikut kegiatan di dalam kampus, itu saya jadi tahu ada dunia lain yang bisa saya jajaki sebenarnya. Dan ternyata itu kayaknya lebih menyenangkan gitu, buat saya ya waktu itu. Ternyata menarik ya kayak gitu. Terus yang jadi menarik juga adalah dengan saya bergaul dengan banyak orang dan mencoba banyak hal baru, saya jadi gak takut untuk mencoba apa yang saya suka gitu. Jadi Paper Moon itu lahir dari situ sih, dari saya mencoba apa yang saya pengen coba dan gak takut walaupun belum ada contohnya gitu, tapi kenapa gak dicoba gitu. Kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan, terutama karena saya bekerja sejak awal di perusahaan internasional. Apa yang diharapkan dari karyawannya sangat sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan sehari-hari waktu di Jogja. Kenyataannya saya sekarang bekerja di sebuah lembaga yang dulu memang saya inginkan. Saya bisa berkeliling dunia dengan gratis, tetapi saya juga bisa digaji dengan lebih dari cukup, dan saya berinteraksi dengan teman-teman internasional. Saya juga dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Ya, di dunia kerja memang benar, ternyata itu dunia yang sangat kompetitif dan menantang gitu. Apalagi kembali lagi kalau bidang kerjanya tidak sejalan dengan ilmu yang kita pelajari. Namun sekali lagi tantangan itu akan selalu ada, dan sekarang bagaimana kita membaliknya menjadi sebuah peluang. Jadi ketika kemudian PR itu something yang baru buat saya, ya justru tadi saya berusaha untuk terus mengisi ilmu, wawasan, dan keterampilan sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan di tempat saya bekerja selalu bisa dipenuhi, dan hingga saat ini saya merasa apa yang saya lakukan ini sedikit banyak membentuk saya sekarang dan bisa menempati posisi strategis di sebuah perusahaan yang besar. Setelah saya masuk di dunia kerja, malah saya berpikiran ternyata tidak sesulit seperti yang dibayangkan. Ya, jadi saya sangat merasa beruntung bahwa saya sebagai alumni UGM yang memiliki bekal cukup untuk bisa bersaing dengan alumni universitas lain. Ternyata pada saat saya lulus ya, saya lihat banyak lowongan juga gitu kan. Saya lihat banyak lowongan, ada BNI, ada Bank Exim, ada BRI, ada Astra, kemudian ada juga internal kan juga ada untuk kuliah di S2 mungkin di luar negeri dan lain-lain. Ternyata semakin dekat kita dengan kelulusan, kita semakin paham gitu. Kalau kita, waktu kita awal-awal kan kita juga bingung ya, kok bisa lulus nggak, bisa kerja nggak. Kamu harus tahu apa yang kamu mau, itu intinya. Sesimpel apapun itu, tapi kamu harus tahu apa yang kamu mau. Satu, memiliki visi. Tidak pernah capek untuk belajar. Kemampuan bahasa Inggris paling tidak, itu harus Anda kuasai. Orang bilang soft skill, orang bilang personal development, personal qualities. Dia harus siap jiwa dan raga. Banyak-banyak ikut organisasi. Karena itu bisa mengasah dan menjadi dasar-dasar untuk bekerja di perusahaan. Tapi perlu seimbang dengan kuliahnya. Jangan untuk mendapatkan ijazah atau lulus secepat mungkin. Tujuan utamanya adalah bahwa kita harus mengembangkan diri kita, belajar banyak hal, tidak hanya pelajaran-pelajaran teori di kelas, sehingga
pada saat kita lulus, kita menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas daripada saat kita masuk. Memahami dunia kerja. Dan tentunya networking. Ya, bangun networking dengan siapa saja. Anda nggak perlu memandang itu dari jurusan apa. Pada saatnya Anda punya aktivitas, mungkin itu berguna, sangat berguna bagi Anda. Harus punya mimpi yang besar. Bung Karno bilang, gantunglah cita-cita Anda setinggi langit. Kamu harus punya mimpi. You have to have a dream. Gitu. Kamu harus punya mimpi. Kembangkan sikap-sikap leadership atau kepemimpinan. Pahami diri sendiri. Kembangkan juga integritas, etika, kemudian kerendahan hati, dan lain sebagainya. Kemampuan untuk memahami orang lain, kemampuan untuk berempati. Dan juga adalah kemampuan-kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Juga religius, dia harus punya bekal agama yang kuat ya, karena bekal agama ini akan membuat kita tahan kalau kita menghadapi goncangan pekerjaan. Saya yakin kalian ada, tentu ada rencana dari Sang Pencipta yang khas ke masing-masing kalian. Kalau orang nggak punya mimpi, kamu nggak akan tahu kamu kemana, dan ketika kamu umur 30, maka kamu akan, aku ada di mana sih sekarang, kenapa aku masih di sini dan teman-temanku yang lain sudah mencapai apa yang mereka mau gitu. Menjadi berkah, menjadi manfaat bagi sesama kita, bagi Indonesia. Saya lulusan UGM. 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 Kalau kami bisa. Kalau kami bisa. Kamu pun bisa. Kamu pun bisa. Kamu pun bisa. Selamat bergabung di Universitas Gadjah Mada. Adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai, yang saudara lihat tadi adalah sedikit saja dari profil alumni Universitas Gadjah Mada. Ada banyak sekali alumni yang belum tercover dalam cerita kita. Yang jelas adalah bahwa alumni Universitas Gadjah Mada berprofesi di berbagai macam bidang di tingkat nasional maupun internasional. Demikian juga dengan Anda. Anda punya kesempatan yang sangat besar untuk berprofesi di tingkat internasional dan juga nasional. Saudara punya jenjang karir yang sangat terbuka ke depan, itu semuanya adalah tergantung pada Anda. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda sejak awal. Manfaatkan fasilitas pembelajaran di Universitas Gadjah Mada. Ada perpustakaan, ada laboratorium, ada kelompok studi, dan juga ada berbagai macam lomba serta organisasi kemahasiswaan. Bergabunglah di situ, kemudian Anda harus rajin berkonsultasi dengan para dosen-dosen UGM yang punya kompetensi tingkat internasional. Saudara punya kesempatan luar biasa ke depan untuk menjadi anak bangsa yang membawa Indonesia maju dan berpertabat di tingkat internasional. Ingat, 2015 Indonesia akan masuk single community ke depan, dan saudara harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Saya yakin saudara akan bisa, saya yakin saudara akan mampu. Selamat bergabung di Universitas Gadjah Mada. Mari kita bawa Indonesia menjadi negara yang maju, bermartabat di masyarakat internasional.